Pagi semua, kembali lagi ke channel Veteran Mandiri. Kali ini kita lagi ada di tempat rekreasi, juga tempat mandi, juga tempat apa ya, berendam ya. Itu di daerah mana namanya nih? Wonosobo ya, udah nggak di Dieng. Namanya tuh Kali Anget. Terus ada apa aja di dalamnya? Ikutin kita. A few moments later. Tuh, di luarnya itu juga ada taman-taman. Jadi bayar berapa tadi? 2.000 per orang. Sama parkir 2.000. Ada tempat buat main anak, sejuk pastinya, ada hutan kota. Ini parkiran ya. Parkir itu food court. Jangan takut juga, tuh di sebelah parkiran tuh ada food court ya, jajan-jajan biasa kan namanya wisata. Kita kayaknya enggak deh, kenyang habis makan tadi kan di Dieng. Tempatnya luas banget buat parkir, banyak. Ini air dinginnya nih. Ini tempat tadi. Lumayan dalam juga kayaknya. Ada yang main ban juga. Bagus ya. Nah, ini tuh buat ngajak anak-anak kecil kan, cocok. Karena kita pengen berendam air panas, kita turun. Nah, ini tuh kolam air dinginnya. Tuh, jadi kita tuh dipisah ya, air dingin di sana. Nih, water park tuh, jadi kayak ada mainan-mainan anak. Yang air panasnya di itu, kelihatan tuh. Yuk, kita turun. Nah, di situ ada taman kota juga. Nah, itu kolamnya itu yang air hangat ya. Tuh ada toilet juga, ya cocok lah buat keluarga, piknik santai, murah. Toilet juga banyak, ada toilet juga, itu buat wanita khusus ya. Terus kita bisa lihat di sana tuh adem. Nah, di sini tuh ada tempat buat nongkrong lah, nongkrong bocah tuh, kayak ayunan, ada apa sih namanya tuh? Wah, mainan apa ini? Yang buat cuk apa sih, nggak tahu, pokoknya di TK banyak, lupa ya. Ayunan berdua, terus tempat nongkrong gitu. Itu kayaknya di bawah tuh ada mata air atau pembuangan dari sini. Itu ada bangunan, cuman nggak tahu apa. Nih kita di bagian kolam air hangat. Tempatnya ini asri ya. Wonosobo tuh termasuk yang adem, jadi kalau kita mandi air panas tuh pas gitu. Berawan, padahal tahu sendiri sekarang lagi musim kemarau. Udah lihat kan di dalamnya nih, backgroundnya masih handuk. Kita habis numpang mandi di sini karena kemarin semalam tuh kita tidur di Sikunir, jadinya nggak mau mandi di sana, dingin. Terus kita akhirnya tidur di Danau Cebong. Danau Kodok namanya. Terus di sini kita numpang mandi daripada mandi di kom. Nah kan di sini berendam ngilang-ngilangin apa namanya, daki-daki gitu. Sama lah, mandi di pom 5.000, di sini 7.000, murah, sepuasnya lagi. Sepuasnya. Itu ya, sampai ketemu lagi, see you. Tapi ini enggak. Apa?
air panasnya tuh lebih dingin sih. Lebih dingin daripada yang di Kiano. Kalau di Kiano tuh sumpah itu panas banget tuh. Mungkin ada kalau 40 derajat lebih tuh. Hot. Hot pokoknya. Di sini enggak begitu hot sih. Tapi ya ini rekomend lah. Soalnya di sini suhunya kan enggak dingin-dingin banget kayak Dieng kan. Jadi pas aja. Apalagi ini musim kemarau, mataharinya panas-panas banget. Dan kita datang juga tengah hari ya siangnya. Iya. Sampai ketemu lagi sih.